Jutaan rakyat Yaman di Maghrib memerlukan anda hari ini juga. Mereka memerlukan rawatan sebagai pesakit kritikal di hospital setiap hari. Sakit yang dialami mereka akibat menjadi mangsa peperangan, malnutrisi ataupun penyakit diarrhea. Tetapi sayangnya, mereka tidak mempunyai peluang dan ruang untuk mendapatkan rawatan yang baik dan lengkap. Kerana apa? Kerana katil-katil yang tidak cukup serta hospital yang tidak mempunyai kelengkapan untuk menampung keperluan pesakit ini. Direkodkan, hanya terdapat 6 katil sahaja di wad kritikal kanak-kanak, manakala 11 di wad ICU. Allahu Rabbi, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah keperluan untuk menambah bangunan hospital KARA di Maghrib sangat penting untuk disegerakan. Allah berfirman dengan maksudnya, dan barang siapa yang menghidupkan nyawa, maka seumpama dia menghidupkan nyawa seluruh manusia. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Ayuh, anda semua boleh bersama kami Global Ihsan Malaysia dalam menjayakan misi Hospital KARA untuk membantu menyelamatkan nyawa-nyawa mereka yang tidak berdosa. Kita selamatkan mereka demi ihsan dan kemanusiaan.